Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Arini. Oke guys, jadi hari ini aku mau ke Parakan dan tempatnya itu lumayan agak jauh dari rumah. Mau ke salon, jadi maulah pokoknya nanti sampai ketemu di sana aja. Terus kakak sama mamah dulu teman-teman. Jadi aku mau ninggalin kakak sebentar lah, lumayan paling 1 jam lebih lah. Terus suami masih lagi ngurusin buat nanti acara resepsian di kampung halaman kita, karena insya Allah mau ngadain resepsi, terus mau ngadain game-game kayak gitu. Pokoknya insya Allah bakalan seru. Terus nanti kita juga mau bikin vlog. Ya udah deh, sekarang aku mau berangkat, takutnya nanti keburu lama gitu. Jadi mau langsung gercep berangkat, nyampe langsung kalau udah beres di salon aku paling pulang lagi, mau apa ya, ngurusin kakak lagi kayak gitu. Ya udah deh, sampai ketemu nanti di sana, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Dan alhamdulillah aku udah nyampe di salon Diandra. Salon ini tempatnya deket di Parakan. Di sini bisa eyelash, smoothing, hair color, hair tonic katanya. Dan di dalam ada orang lagi mau smoothing, jadi aku harus nungguin dulu gitu. Udah mulai lagi. Jadi gak apa-apa lah, nungguin aja karena aku mungkin kesininya kesiangan teman-teman. Dan ini tuh lokasinya pinggir jalan. Tuh, di pinggir jalan. Masya Allah, alhamdulillah hari ini langit biru banget teman-teman tuh. Sejuk, ada pesawahan. Terus di sana hijau-hijau, masya Allah seger. Ya udah deh, aku mau nungguin dulu di dalam karena mau orang lain dulu. Oke, jadi aku udah beres dari salon dan ini mampir dulu ke tempat bakso. Mau beli bakso buat nanti di rumah makan bareng suami. Seperti biasa, aku suka banget sama bakso rotbak ini. Soalnya enak. Udah dipesenin, jadi tinggal nungguin, dan habis ini aku mungkin mau langsung pulang aja, guys. Abis beli bakso, langsung makan bakso. Dan ini AA abis beli batu, apa namanya teh, pokoknya buat mainan anak, lupa lagi namanya. Padahal kemarin banyak yang ngasih tahu di komentar, tapi lupa lagi. Dan ini udah dikasih batu, jadi sekarang nyala ya. Iya. Coba dong, pengen denger dong, Kak. Dulu. Suaranya, ini mau dipasangin dulu, padahal gak perlu juga, gak apa-apa, di kayak gituin. Tapi kakaknya bobo, tadinya mau ini nih. Ih, lucu. Nanti ini ditendang, Neng. Kakinya suka ini ya? Lucu. Kalah ka anu anteng ieu mah. Tapi kakaknya bobo, lagi mimi dulu. Kakak tuh mainan, Kak. Bangun dong. Nungguin kakak bangun dulu, Ak. Oke guys, karena kakak sekarang udah tidur dan aku mau ini nih, mau bersihin dulu pot-pot karena udah lama banget gak keurus teman-teman. Soalnya ya mungkin karena aku ngurusin kakak, jadi kayak sok sibuk gitu teman-teman. Tapi mohon maaf nanti kalau ada ini nih, ada motor lewat, soalnya ini pinggir jalan udah banyak rumput-rumput. Darka kiringan, Darka. Si Darka kalah kakak Jero, udah pada tinggi-tinggi. Teh, hari latihan, latihan deh ya Pak Mual.
Lah da asa ieu kahapal ieu nya? Kitu hungkul, heeh asa ieu kahapal kitu gerakanana. Nah ieu teh asa jadi deg-degan soalna di hareup. Siap lah. Heeh. Kahapal insyaallah. Nah, teman-teman, jadi aku tadi habis latihan Maret kayak ada gerakan gitu buat nanti ada acara di kampung kita. Resepsian. Tuh, bersih sekarang. Bagus. Pokoknya nanti insya Allah kita bakalan bikin vlog dari mulai bikin balandungan, nyampe ada game-game gitu buat anak-anak, buat dewasa, buat orang tua, biar apa ya, seru-seruan aja kayak gitu. Karena insya Allah bakalan seru banget. Guys, meni bala. Biasanya aku suka bareng suami bikin video. Kalau sekarang juga ini gak bareng suami, suaminya lagi sibuk ngurusin buat nanti acara resepsian. Jadi aku sendirian, terus ini juga pakai tripod. Udah gak keurus banget teman-teman, udah pada tinggi, mau dibersihin jadinya sekarang. Tanahnya juga udah kering banget. Lihat dulu yuk. Nih, ini kotorannya. Dan ini bunga-bunganya udah pada bersih sebagian. Bentar aku mau pakai kamera belakang. Alhamdulillah udah pada bersih. Ini tinggal nanti sore kita siram. Karena kalau sekarang baru duhur, jadi takutnya nanti bunganya pada mati. Jadi nanti aja sore. Tuh, alhamdulillah udah pada bersih. Ini bunganya banyak yang kayak gini, terus udah pada penuh, jadi tinggal nanti kita pindahin ke pot-pot yang baru biar banyak, dan nanti juga bakalan sebanyak ini satu potnya. Nah, ini juga baru kita pindahin, cuman belum beranak. Ini sama tapi kecil, kurus. Ini tuh gomplok. Ada yang mau gak bibitnya nih? Banyak tuh, aku lebih suka yang ini nih, yang putih kayak indah. Ini punya mama semua. Dan di dalam ada anaknya saudara. Anaknya teteh lagi bobo. Tapi bobonya di bawah karena kalau adek Gibran itu suka babarian hargdang. Ya udah deh, aku mau bersihin dulu ini. Mau
Oke deh, karena aku alhamdulillah udah beres bersihin tanaman dan tadi tuh tanahnya bener-bener kayak kering banget, jadi jarang disiram. Nanti insya Allah sore mau aku siram, mau urus lagi kalau misalkan kakaknya gak rewel. Tapi karena sekarang punya anak, jadi aku tuh kayak gak sempet ngurus rumah, depan rumah, badan lah, pokoknya udah kayak gimana. Gitulah pokoknya teman-teman kalau punya anak bayi mah. Oke, dan di video kali ini segitu aja. Terima kasih pokoknya yang udah nonton video sederhana aku. Terus jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih, dan tungguin juga vlog selanjutnya karena insya Allah aku mau bikin vlog pas di sini lagi raramean atau kayak game-game gitu anak-anak sama yang dewasa. Ya udah deh.